Kenalkan, nama gue Rifan. Gue duduk masih di kelas 10 multimedia. Gue memiliki 3 orang sahabat. Dia bernama Angel, Tia, dan Bunga. Mereka kemana-mana selalu bertiga. Mau ke kantin, mau main, mereka selalu bertiga. Gue suka sama Bunga. Dari kejauhan, gue selalu merhatiin dia. Dia sangat manis menurut gue. Udah baik, pinter, suka menolong temannya. Andai dia tahu perasaan gue. Tapi sayangnya gue hanya mengagumi dari kejauhan. Dikit-dikit, gue selalu merhatikan dia. Yang membuat gue nyaman adalah senyumnya dia. Dan gue yakin, gue bakalan dapetin dia. Tapi apa daya, gue hanya orang kampung. Gue bukan orang kaya yang hanya bisa mengagumi dari kejauhan. Andai dia tahu perasaanku. Cara nggak? Jadi kita ngurus sama bocah-bocah. Gue bisa nggak? Kayaknya nanti malam gue nggak bisa ikut kumpul deh. Soalnya ada acara keluarga mendadak. Maaf ya, gue nggak bisa. Oh ya udah, nggak apa-apa, Bung. Oh ya, Bunga kemana ya? Tadi sih dia bilang ada acara mendadak. Emang kenapa, Angel? Kok lu tiba-tiba nanyain dia? Nggak apa-apa, gue nanya aja. Woi, teman-teman. Woi. Hari ini aku baru datang nih. Oh iya, Pak. Sur. Lu sini ya. Iya. Dari mana aja lu, Sur? Asan, tahu di Beles. Oh, gitu. Ada lu di lesin sekarang. Les dong. Oh, keren banget nih. Woi, yo. Lu les enggak? udah malam nih. Gua pulang duluan ya. Gua juga sekarang pulang deh. Tia, mau bareng enggak? Beneran nih? Beneran? Yaudah, gue ngambil motor gue dulu. Jam 9 lewat nih. Gua pulang duluan ya. Lu berdua jangan pulang malam-malam. Besok sekolah. Oh, iya deh, Pan. Hati-hati ya. Kita nanti mau pulang. Di cuaca pagi yang cerah, gue berangkat ke sekolah seperti biasanya. Dan kebetulan, gue bertemu Riyadi di depan gerbang. Oh ya, kenalin, dia Riyadi. Dia teman sekelas gue juga. Dia itu cowok yang paling banyak disukain sama cewek-cewek di sekolah. Bahkan banyak juga guru yang suka sama dia. Seperti iri sama dia. Tapi gak apa-apa, gue harus jadi diri sendiri. Riyadi kebetulan ngajak makan di kantin. Dia baik sampai mau traktir gue. Hey, kayak lagi pada ngapain di sini? Kok buruan aja sih? Aku juga, Bunga. Ini juga, Bunga. Iya nih, kita lagi sarapan. Gue sama Adi. Terus biarin aja, dia kemana? Biasa, dia lagi di kelas sama Angel sama Surya. Oh, Bunga, lu udah sarapan? Kalau belum, sini sarapan sama gua, gue yang bayar deh. Udah kok, Di, makasih ya, lu baik banget ya sama gua. Udah yuk, dikit lagi belum masuk. Ayo, Di, Pan. Yaudah deh, ayo. Ketika gua mau berkumpul dengan Riyadi, tanpa sengaja gua bertemu dengan Tia dan Bunga. Dan gue mendengar percakapan mereka, dan ternyata Bunga suka dengan Riyadi.
Sesampainya di tempat tongkrongan, gue langsung bertanya dengan Riyadi. Oh ya, Sur, Jel, besok nonton yuk. Ada film horor baru. Didi, apaan? Gue belum nanya nggak sama lu. Lu suka ya sama Bunga? Ya enggak lah, kan lu tau sendiri. Dari dulu gue sukanya sama Tia doang. Emang kenapa? Lu suka sama Tia? Nggak apa-apa sih. Udah denger, dia suka sama lu. Nggak apa-apa, Nak. Udah malam, masuk ke kamar. Besok kamu harus sekolah. Ibu bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nak.